Baik, pendedahan terhadap kecanggihan teknologi penyiaran menjadi agenda utama kunjungan Kasih Biro ICT Puspanita Kementerian Kewangan ke RTM. Pengerusinya Datuk Seri Datu Akmal Hassan berkata program tersebut secara tidak langsung memberi pendedahan kepada 53 ahlinya untuk melihat sendiri operasi stesen televisyen terulung dalam negara. Saya merasakan kolaborasi atau kerjasama baik ini di antara Puspanita Kementerian Kewangan dan Puspanita RTM boleh kita teruskan kerana kita kena maklum ya, kami adalah sebahagian daripada pendengar atau penonton ya, ataupun kita kata pelanggan setia RTM atau teman setia, menjadikan RTM ni teman setia kami semua, dan supaya kita boleh lebih memahami apa itu fungsi dan peranan RTM itu sendiri. Jadi lawatan ini sangat bermakna ya, bagi ahli-ahli Puspanita kerana tidak semua ya, berkesempatan dan ada peluang untuk melawat kompleks Angkasa Puri ini sendiri. Lawatan disertai 53 orang ahli itu disambut pengarah bahagian berita Ehwal Semasa Zuraida Mohd Arif dan pengarah bahagian perkhidmatan teknikal Puteri Juliana Yaakob. Lawatan dipulakan dengan meninjau operasi studio berita di Wisma Berita, melawat pusat operasi siaran TOC sebelum ke konti-konti radio di Wisma Radio.